terparah di tahun 2018. Pengisi rumah semua hancur. Ya untuk saya sendiri mungkin ada 50 lebih lah, 56 juta paling dalam, dan posisi saya persis terdalam dibandingkan dengan yang daerah-daerah terpencil itu lebih dalam di sini. Di sini mencapai 2 meter 50. Perasaan sedih, nggak punya uang nih, punya anak kecil, satunya kelas 2 SD, ini satunya 4 tahun. Waktu banjir tuh udah mau segini semata kaki, saya udah ngungsi ke sana 1,5 meter. Kemudian belum tahu lah, pusing, belum gak TV, kipas angin semua sanyo, udah panjang semua kasur, udah kalem semua, nggak ada yang selamat. Baju aja yang dipakai udah rusak ya? Iya, nggak bawa apa-apa. Bantuan masalah makanan apa logis gitu sekarang alhamdulillah Pak, nggak kurang gitu, cukup ya. Malah sekarang sangat prihatin dengan masalah keadaan ini, bangke-bangke gitu ya, bangke ternak ayam Pak kesini hampir ribuan lah, ribuan ayam belum di apa, belum dibuang lah gitu Pak. Prosesnya kan udah bau gitu ya, masyarakat bebasnya. Saya tuh minta tolong dari tim apa, dinas peternakan gitu ya, biar cepat membantu membuang masalah bangkai-bangkai gitu Pak, karena imbasnya ke masyarakat juga gitu Pak. Dari semua pihak yang memang mampu ya, terutama wilayah Cirebon, Losari dan sekitarnya yang dekat ke lokasi banjir. Memerlukan bantuan dari ibu-ibu komplek Taman Cipto Cirebon, yaitu berupa barang-barang keperluan yang dibutuhkan oleh pengungsi, terutama alat-alat kebersihan, obat-obatan, peralatan sekolah dan pakaian, sembako, alat tulis dan sebagainya. Yang kita kunjungi hari ini adalah dua desa yang itu desa Ciledug, ya. Kemudian Awi, Genteng sama Awi. Genteng sama Awi ya. Ya sangat mengharukan ya, kami tidak menyangka gitu, maksudnya sampai separah itu, lumpur di mana-mana. Mudah-mudahan bantuan ini tidak putus karena kayaknya memerlukan waktu yang lama untuk pulihnya. Ya ini juga berkat dukungan keluarga Pak Haji Handoyo sama Ibu Lida. Kalau nggak kita tidak bisa menyalurkan secara pasti gitu loh Mas, nggak bisa secara pasti bingung kemana gitu lokasinya. Tapi kan karena Ibu Lida sama Pak Haji Handoyo bisa memfasilitasi, terus tahu gitu letaknya, jadi bantuan lebih fokus terarah dan cuma di posko aja. Infrastruktur kebersihan kota, kebersihan desa itu kayak hewan-hewan yang mati ya, itu harus seperti buang, malah bau gitu. Penyakit ya, kumannya banyak ya. Kami mengajak aja semua masyarakat yang ada di mana-mana untuk mengasuhkan.